Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Amanda Manopo terancam saat ditinggalkan Arya Saloka keberpihakan Amar Joni ke Nino berepek ke rating Ikatan Cinta. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya ya guys ya. Nah guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari potensibisnis.com, nama Amanda Manopo jadi sorotan fans dan netizen di Ikatan Cinta. Mereka mengkhawatirkan jika alur cerita Ikatan Cinta kembali membuat Andin tersisa batinya. Hal itu sejurus dengan kepergian Aldebaran ke Amerika Serikat, di mana sang pemeran yakni Arya Saloka akan meninggalkan syuting hingga 2 minggu lamanya. Fans Ikatan Cinta pun mengkhawatirkan jika rating Ikatan Cinta turun dengan alur yang membuat Andin kembali dilanda kesedihan. Apalagi Amar Joni sebagai pemeran baru dalam sinetron paling populer tersebut malah dikisahkan berpihak pada Nino yang diperankan Evan Sanders. Kekhawatiran fans ini ternyata benar adanya. Peran Amar Mahendra yang bersekutu bersama Nino membuat rating Ikatan Cinta turun. Padahal, beberapa kali hari sebelumnya, saat peran Amar Joni diperkenalkan, rating Ikatan Cinta sempat naik dan memimpin menjadi yang populer. Banyak fans itu berharap jika Amar Joni ada di pihak Aldebaran dan Andin. Namun, fakta cerita malah bersembarang hingga membuat fans kecewa dan kembali mengeluhkan alur cerita yang ada saat ini. Kehadiran Amar Joni selaku pemain baru akhirnya membuat rating Ikatan Cinta kembali mengalami penurunan drastis. Penurunan terjadi mulai Senin 11 April 2022. Rating Ikatan Cinta turun menjadi 6 atau 28,6. Meski masih saja bertengger di posisi utama, angka tersebut tentu jauh menurun dari performa sinetron Ikatan Cinta yang selalu meraih angka dan posisi tertinggi di setiap episodenya. Lihat dari unggahan akun Instagram @tama_130186 pada Selasa 12 April 2022, fans Ikatan Cinta menilai jatuhnya sinetron Ikatan Cinta dipicu alur cerita perebutan hak asuh Raina yang semakin menjadi. Hal itu diperparah dengan peran Amar Joni malah berada di kubu lawan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Lebih dari itu, fans semakin khawatir rating Ikatan Cinta makin turun ketika Aldebaran pergi ke Amerika Serikat untuk keperluan bisnis. Nah guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.